Selasa, 6 Februari 2024. Bertempat di halaman gedung Kecamatan Serang, Jalan Raya Warung Jau, Kota Serang, Kecamatan Serang menggelar acara Isra Mi'raj ke-1445 Hijriah. Acara Isra Mi'raj ini juga disemarakan dengan pembagian hadiah dari panitia pelaksana kegiatan kecamatan kepada peserta STQ juara 1, 2, dan 3. Hadiah diberikan kepada kelas anak-anak putri, anak-anak putra, dewasa putri, dan dewasa putra untuk juara lomba pembacaan Al-Quran, tilawah Al-Quran, dan muratal Al-Quran. Terima kasih Bapak dan Ramil. Kemudian dewasa putri terbaik 1 Faliha. Ya, diwakili boleh. Terbaik 2 Fitwirda. Terbaik 3 Lia. Menurut Masyudi, Camat Serang, dalam paparannya mengatakan bahwa setelah hasil seleksi dari panitia LPTQ atau Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran tingkat kecamatan, maka akan dilombakan ke tingkat kota. Tadi kegiatan bahwa kita sebelum mengikuti LPTQ tingkat kota, kami mengadakan STQ tingkat kecamatan dulu, biar nanti tahu bahwa STQ ini menyeleksi seluruh kori-koria yang ada di Kecamatan Serang. Yang kami harapkan nanti di tingkat Kota Serang, MTQ, itu putra daerah semua. Nggak sampai putra luar yang kami harapkan. Karena di Kecamatan Serang ini banyak potensi-potensi kori-koria ke depan ini banyak untuk ditampilkan kota untuk tingkat Kota Serang. Namun kami melaksanakan STQ ini dari kemarin, cuman pemberian hadiahnya dirangkaikan dengan Isra Mi'raj. Secara kebetulan sekarang di bulan Rajab, makanya kami mengadakan Isra Mi'raj dan kami lakukan biar dirangkaikan dengan pemberian hadiah STQ tingkat Kecamatan Serang. Dan alhamdulillah ada beberapa kori-kori A yang ada di kita ini sudah ketahuan mana yang perlu ditampilkan, dan nanti kewajiban ketua LPTQ tingkat kecamatan yang akan membina kori-kori yang akan ditampilkan di tingkat kota. Dan sekarang ini menjadi juara umumnya Kelurahan Serang, biar nanti untuk motivasi para lurah agar supaya sebagai Bapak Asuh untuk membina kori-kori A yang ada di Kecamatan Serang. Terima kasih. Dari Kota Serang, Provinsi Banten, Reporter Jubir TV, Taswin, melaporkan.